Bupati ya? Katanya ya. Ke-57 Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022. 1. Dasar keputusan Bupati Indragiri Hilir nomor KPTS HK 2022 tentang pembentukan panitia milad ke-57 Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022. Jalan ya? Jalan nih. Tapi dia larinya ke sana dia. Tembak lagi kurang. Ini masa itu bawah kolong itu. Ini ya. Nah, kolong sana itu yang menurut pasnya. Kurang jangkau lah. Ngalir ya bang, airnya balik lagi ke situ.
Hah? Selamat pagi, kembali lagi dengan kami Adam Karihil. Pagi ini Adam memperingati kelahiran Milad atau Milad Inhil. Pagi tadi Bupati sudah mengarahkan untuk melakukan pembersihan. Siapa yang melakukan pembersihan? Apa? Gak, ini apa yang pak? Yang hijau lah. Sama ya. Nah. Ini lah bintang ya. Wah oh, ini kalau sebagainya nama ini bintang ya. Bintang film ya. Kurang lawas pak. Kami langkah jalan yang kedua nih. Jalan. Apa? Geser. Thank you.
Terbang buat semua. Basak rumah dah makan. Buat mana tu? Ini lah banyak ya. Iya, ini tak keringkan air. Tidak, bobol dalam ni lah. Belum pernah yang kotor kan? Iya, coba. Buat yang mana ni? Ini tak digas saja. Jalan lagi. Jalan lah. Sampahnya banyak juga lalu. Sampah-sampah nih, plastik nih. Ya, kalau mau nembak ini jadi tembak ini kita tembak maunya nih tempatnya. Baik, baik sampahnya. Jadi singkir sampahnya. Tarik ke sini, Bang. Puyuh, puyuh. Mana puyuh, 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 puyuh. Burung puyuh. Burung puyuh. Ada sampah. Balik. Ini buat tumpat nih video anu nih, sampah. Sampah. Bang, 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 Bang.
Ini tempat yang ketiga DPKP bersama DLHK melakukan penyemprotan lumpur sehingga aliran yang tersumbat tim DPKP yang diwakilkan oleh Muhammad Akan dan kami semuanya kerjasama. Semoga tahun baru Injil ini Injil dapat menjaga kebersihan sehingga masyarakat tetap selalu waspada di kesehatan. Lompok-lompok tepi nih. Oh, iya. Bawa ke sini, ke sana. Ke sana. Tapi kosong dah, jangan kantong lihat. Sampai lah kita. Kalau mobil saya sampai yang kita. Sampai ya? Iya. Ini aja bisa satu.
Sini pak, ada sini dia. Belum berangkat ya? Belum. Belum berangkat. Belum. Malam ini kan? Malam nih. Kayaknya lah belum masih ya katanya. Masih di bilan ya? Pendi. Orang pantikan yang mana? Iya. Pantikan apa? Tahu juga. Semuanya yang lepas sana. Hop. Iya pak.
juga kena song. Minum-minum tak ada cuman nih. Cuma tanggulangi jadi beli air kota. Iya. Pimpinan, hari ini Damkar melakukan kegiatan apa, Pak? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengikuti kegiatan bakti sosial dan gotong royong dalam rangka milad Kabupaten Bajulia yang ke-52. Tadi pagi kita sudah melaksanakan apel dan kemudian sesuai dengan arahan Bupati dari hilir, kita dikelompokkan dengan beberapa OPD lain untuk melakukan kegiatan gotong royong dan bakti sosial yaitu di Jalan Lingkar 2.
dan pada saat ini kita sedang mencoba untuk mengatasi sumbatan-sumbatan yang ada di gorong-gorong atau di got-got yang ada di Jalan Lingkar Pura ini, di mana biasanya air ketika hujan ataupun pasang selalu tergenang. Dan dengan menggunakan alat-alat dari mesin pompa kita mencoba untuk menembak atau mendorong material-material ataupun lumpur-lumpur yang selama ini memang sudah menumpuk. Ini kalau kita lihat got ini atau drainase ini cukup dalam, tapi karena adanya lumpur-lumpur yang menumpuk maka airnya tidak jalan. Dan bisa kita lihat sekarang itu ketika kita coba dorong dengan tembakan dari mesin pompa kita, air sudah mulai jalan. Dan di sana ada beberapa sampah, kalau lihat di sudut sana itu, nah ini ada teman-teman kita yang ikut membersihkan. Nah, demikian. Pesan Bapak ketika setelah menjadi kegiatan ini Pak untuk masyarakat supaya tidak membuang sampah lagi. Kita semua berharap bahwa dihimbau kepada seluruh masyarakat agar kiranya tidak membuang sampah-sampah yang sampah-sampah ataupun material-material yang mungkin tersisa dimasukkan ke dalam got. Ataupun juga kami berharap bahwa masyarakat agar memberikan sedikit ruang ini kepada got-got ini agar tidak tertutup. Mungkin dengan cara membuat terali-terali yang setiap saat bisa dibuka. Terima kasih Pak ya.